Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, mitra olahraga, kali ini di set yang kedua saya akan menyambung tadi di set pertama di pimpin yang sudah memakai si kulit bundar. Dia mencoba mendidik lawan kemana bola itu dan akan lepaskan saja bola. Nampaknya mampu kembali angkat, silakan pukulan 37 yang perlu lepaskan, mampu diselamatkan. Angkat cepat di pukul, namun naas tadi bola tergeser ke tangan dan kembali poin bagi lawan kali ini. Pemirsa, kali ini saudara Heri lagi di sana di belakang bersiap-siap, pantauan tajam memantau lawan kemana bola dia akan lepaskan. Sulit bundar ditahan di belakang, dia angkat saudara 378 dilontarkan, tapi sayang sekali deh. Langsung saja tadi bola dipukul, dicacar dengan keras dan mampu menjadikan sebuah poin. Kali ini di belakang nomor punggung 11 sudah memegangi kulit bundar. Dia lirik lawan kemana bola itu diarahkan. Kita lihat, layangkan sudah, pukul keras, mampu ditahan oleh Marco. Diangkat silang, miskomunikasi terjadi kembali di tan. Diangkat 378 dilakukan, namun nampaknya benteng pertahanan yang sangat begitu kokoh tadi terjadi. Saudara Dini kali ini lepaskan saja bola, terlampau keras tadi sebuah sweep yang dilakukan oleh saudara Dini sehingga memberikan poin secara gratisan kepada lawan. Ada di sana dipukul keras tadi, kembali lagi bolanya yang banyak terjatuh ke tanah sehingga poin kembali bertambah menjadi 2-7. Ada salah satu pemain kembali di belakang siap untuk melakukan shot, lepaskan bola, terima saudara Jaja, angkat bola, cantik, bum, luar biasa pemirsa, bagaimana pukulan yang dilepaskan tadi oleh pemain tersebut benar-benar menggetarkan, memberikan satu prahara keretakan di jantung barisan lini pertahanan lawan. Amazing sekali tadi pukulan yang dilakukan, luar biasa sekali pemirsa. Poin menjadi 3-8. Kali ini pemain dari tim Lawi Kebo tadi sudah melakukannya kembali di tadi. Dipukul dengan keras tadi oleh pemain-pemain dari kali ini nomor punggung 16 bersiap-siap lirik lawan, lepaskan sprint bundar, ditahan di belakang, diangkat cantik kembali. Apa itu jadi Jajang mengangkat bola terlalu dalam, umpan yang sudah Jajang. Sengit-sengit luar biasa sekali pemirsa, tentunya membuat kita terhibur sekali dengan pertandingan yang tersaji di lapangan kali ini. Inilah dia pemain nomor punggung 2 si Jangkung, kali ini sudah bersiap-siap, sudah Palupi lepaskan bola di tahan di belakang, terlontar 5 poin. Kita lihat akankah mampu terkejar, lepaskan atau pukul bola, tahan di belakang, angkat terlalu dalam tadi umpan yang dilakukan saudara-saudara. Kembali bola mampu dikembalikan, kembali diangkat oleh Ujung Satu, dipukul dengan keras nampaknya tadi, diangkat saudara, ada Jajang nampaknya di sana, tahan di belakang, apa yang terjadi, jebret, luar biasa tadi pukulan dari Ramli Gebot. Kembali Diki lagi, tatapan tajamnya kemana bola diarahkan, ya ampun nampaknya dia tidak bisa menunggulangi seperti hal yang pertama dia lakukan. Kali ini untuk Gantar FC dan di belakang saudara Jajang sudah bersiap-siap untuk melakukan siap. Dia pegang bola, lirik lawan atau dia aja meririk lawan, kemana bola itu diarahkan. Kita lihat ah, ya ampun, nyetik sekali tadi, tapi sayang mungkin tidak mampu dibendung, luar biasa nyecepnya, benar-benar luar biasa, magic sekali tadi sebuah pukulan yang dilepaskan. Kali ini untuk lawan kali ini kembali sudah dilakukan, ditahan, diangkat, melayang-layang, bagaikan layang-layang, lalu dipukul seperti harimau yang sedang kelaparan, memakan, membangsa sebuah mangsanya.
sekali ini nomor 72 bersiap-siap. Angkat bola tinggi-tinggi di pukul langsung diterima di belakang. Angkat saja membana membunuh. Kali ini sudah bersiap-siap untuk melakukan shoot. Lepaskan saja bola, terima saudara Jajang. Angkat Ali kembali lagi. Wasit nampaknya mengatakan alaun. Bali kali ini poin berbeda untuk Gunterap. Rupanya ada di belakang saudara Aldi, pemain muda yang baru berusia 18 tahun, mungkin pemain harapan bangsa. Tentunya kita lihat sudah melakukan terlampau jauh tadi dan lawan membiarkan bola tersebut terjatuh ke lapangan karena lawan tahu bahwa bola tersebut akan keluar dari garis yang sudah ditentukan pemirsa. Kembali kita lihat di belakang saudara siapakah, kita lihat dia yang menerima. Aldi mengangkat 78 di pukul bendungan Jati Luhur, namanya tadi tidak mampu dilakukan di punggung 18. Marco di sana putar-putar bola, angkat tinggi, pukul saja terima di belakang. Kita lihat dia pun sudah rito, dia akan lagi layar di televisi ya, Liga Indonesia sepak bola. Akan langsung kembali lagi ke larangan, bola itu kembali langsung saja dipukul tadi, namun pukulannya tadi sedikit keluar mungkin. Sehingga poin untuk Gunter FC kali ini saudara Rico, namanya dari Gunter FC nomor ekspres pun dan dia memiliki lapan kemana boleh didarangkan. Langsung saja lepaskan bola, kembali diterima di belakang. Angkat bola saja di ngarodok ajisna 2000 lah, 2000 nya te ageng ya 2000 gameran atau kenapa cenak dus. Melihat pertandingan yang seru, datang saja ke lapangan Cibantar karena di lapangan Cibantar ini tersaji sebuah pertandingan yang sangat begitu menarik untuk ditonton, untuk disaksikan. Langsung ke lapangan dipukul tadi dengan begitu keras oleh nomor punggung 2 dan mampu menjadikan sebuah benih-benih poin. Jajang di belakang, pemain asli didikan Diklat dari Tanjung Sari ini bersiap-siap untuk melepaskan jump. Angkat bola dipukul keras, bola tersebut diterima nomor 2, diangkat lagi. Nampaknya sedikit dari Tanjung Sari ini bersiap-siap untuk melepaskan. Jep, angkat bola dipukul keras, bola tersebut diterima nomor 2, diangkat lagi. Nampaknya sedikit tadi lama menggang bolanya sekolah, situasi peniup peluit. Jajang di belakang tetap lawan, angkatlah bukti tinggi, pukul keras, diangkat lagi. 3-7-8 dilakukan bentukan Jati Luhur namanya tadi. Jajang angkat lagi umpan cuek. 3-7-8 kembali dilakukan. Untuk melakukan set, lepaskan bola terima di belakang, kembali lagi diangkat, disilangkan datang dari belakang namanya tadi. Tapi saudara Marco nampaknya tangannya sedikit menjahili net, tapi wasit dengan mata yang sangat gitu cerdik melihat kejadian tersebut. Pemain namanya dari Ramli FC sudah melakukan set, terima, angkat. Lompatan yang cukup tinggi tadi dilakukan oleh saudara Marco sebelum dia menyambar bola, dan sambaran bola tersebut mampu menghasilkan sebuah poin. Dan poin kalahkan oleh tengah ciri sampai RT 20-16-20. Kembali lagi, luar biasa Marco mengatakan bola ini dia luar biasa tadi semua. Pukulan demi pukulan, serangan demi serangan, serangan 7 hari 7 malam, kalau menurut Bung Ahai itu mungkin bisa dibilang begitu. Kembali lagi Jajang memantau, Jajang menerima, Jajang menyelamatkan. Kembali lagi nampaknya sebuah tipuan cuek, tipuan manja dilakukan tadi oleh saudara Rico. Dan pemirsa, kembali poin untuk Gunter FC namanya saudara di belakang sudah bisa cukup melakukan. Sebelum paskan saja bola tersebut diterima di belakang, umpan cuek, lompatan 3-7-8 kembali diterima, silangkan bola jauh, kembali lagi saudara mengembalikannya. Akan tangis, siapa kegerangan, pukulan yang sangat begitu tega, kejam dan luar biasa, mampu memporak-porandakan lini jantung pertahanan lawan pemirsa, luar biasa sekali. Kembali saudara Gedi namanya di sana sudah melakukannya dan pemain lawan membiarkan bola terjatuh tadi, tapi sayang sekali bijikannya tadi kurang begitu baik. Padahal bola tersebut jelas masuk ke lapangan dan poin kembali bertambah menjadi 18-23. Saudara Gedi kembali lagi di belakang sudah bersentuh untuk sep. Jajang menerima di belakang. Angkat. Itu bola saudara Rico.
namun bagi lawan itu cukup kejam tadi pukulan ini lepas oleh saudara Riko sehingga mampu berubah poin demi poin bagi lawan Marco kali ini dari Gunter FC. Lambungkan bola tinggi meloncat berikan layang-layang di punggung bola tersebut mampu ditahan diangkat lagi 3-8 kembali namanya bendungan jadi luhur dilakukan luar biasa bagaikan harimau yang sedang kelaparan dia menekan mangsanya dengan begitu kejam. Itulah saudara Jajang pemain asli dari Tanjung Sari pemirsa. Kembali kita lihat saudara Marco di belakang namanya nomor 18 sudah bersiap untuk melakukan save. Lepaskan saja bola diterima di belakang kembali saudara Rico namanya yang songsong bola tersebut dan kembali dijadikan poin demi poin mulai menyusul poin menjadi 21-23. Luar biasa pertandingan kali ini pemirsa. Kembali Marco di belakang bersiap untuk melakukan save. Apa yang terjadi? Lepaskan bola terima di belakang angkat sedikit. Wow, kolaborasi yang sangat begitu cantik nampaknya tercipta dari kubu Ramli FC. Benar-benar membingungkan, benar-benar membuat lawan terbelong. Hanya bisa melihat sebuah kolaborasi yang dilakukan oleh pemain lawan. Kembali lagi kali ini Ramli Kebon sudah bersiap-siap lepaskan bola cukup cantik, cukup cerdik dan habis ternyata pemirsa di set yang kedua ini.